Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang adab mengqadha hajat. Ya, adab buang air. Adab beristinja atau buang air. Buang air ada adab-adabnya. Kita ringkas sebagai berikut. Bapak Ibu, saya mau bertanya. Kalau kita buang air, rata-rata ini manusia biasa, berapa kali sehari? Dua-duanya, Bu? Iya. Tergantung ya. Paling-paling setidaknya itu qadha hajat besar sekali. Kemudian buang air 3-5 kali. Kita ibaratkan aja seperti itu. Biasanya Bu, Pak, kalau seorang lagi buang air besar, berapa lama waktunya, Pak? Ini pertanyaan serius nih. Berapa menit? 5-10? Angka yang pasti aja 10 menit. Kelamaan. Ini soalnya ada yang alul hisab, Bu. Alul hisab itu biasanya satu rokok bisa sampai setengah jam. Menikmati hisapannya itu. Kira-kira berapa ini? Kita bilang 10 menit ya. 10 menit. 10 menit sehari tambah yang buang air kecil kita bilang aja 5 menit. Jadi 15 menit. 15 menit kali 365 hari. Berapa, Bu? Pak. 365 hari ya kali 40 tahun, 50 tahun kita hidup. Itu Pak, sesuatu itu Pak. Kalau dihitung bisa berbulan-bulan. Jadi ada orang kalau qadha hajatnya, buang airnya dijamak 6 bulan. 6 bulan buang air tok. Bayangkan ya Pak, Bu. Ya, bayangkan. Kalau waktu 6 bulan ini kita habiskan tanpa adab islami, 6 bulan sia-sia. Ini titik yang mau saya tekankan. Ya. Ini titik yang mau saya tekankan. 6 bulan qadha hajat tanpa adab islami maka sia-sia. Enggak ada pahalanya. Bayangkan orang itu merasakan nikmat pas buang hajat. Ada nggak yang sakit? Rata-rata orang buang hajat tuh ada kenikmatan, Pak. Ternyata buang hajat tuh ada kenikmatan. Orang mau nikmat, kalau pakai adab berpahala nikmatnya. Berpahala nikmat. Tapi kalau nggak pakai adab, sia-sia. Ini jangan, biasanya kalau anak-anak muda mau nikah,
yang dipelajari apa Bu yang pertama Bu? Doa. Doa apa? Doa malam pertama. Ya. Tapi dia nggak paham bahwasanya bukan hanya itu aja itu adab malam pertama itu dan selanjutnya, itu bukan hanya itu aja. Ketika sesuatu itu kita laksanakan dengan adab yang baik, maka hasilnya pahala. Kemarin kita pernah sampaikan, kita tidur 8 jam, ya ternyata 20 tahun kita habiskan hanya untuk tidur. Bayangkan kalau seandainya adab tidur itu tidak dilakukan dengan adab. Minimal adabnya, bismika Allahumma amutuah. Bangun alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Hanya itu, bacanya enggak sampai 1 menit. Tetapi membuat efek apa? 20 tahun tidur kita jadi ibadah. Luar biasa Pak ya? Kalau kita lupa Pak, 20 tahun sia-sia. Ngeri sekali. Nah ini kita sekarang berbicara qada hajat. Yang pertama adalah tidak boleh membawa sesuatu yang berlafazkan Allah ke WC. Sebagaimana hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin yang terukir padanya kalimat Muhammadur Rasulullah. Ya. Ada yang bilang kalimat yang terukir itu tiga baris Muhammad Rasulullah di bawahnya. Jadi cincinnya Rasulullah itu begitu. Fa kana idza dakhala khala'a, ketika baginda susah masuk ke khala, ke WC, wada'ahu Rasulullah, lepaskan dan letakkan di luar. Hadis riwayat arba'. Berkata Hafiz dalam hadis ini, tentang hadis ini, bahwasanya memang ada cacat dalam hadis ini. Berkata Abu Dawud bahwasanya hadis ini adalah ada mungkar. Tetapi yang harus kita pahami, memang selayaknya tidak boleh membawa lafaz Allah ke dalam WC. Silakan Bunda. Kesali HP yang ada Iya. Siap. Jadi kalau hukumnya saat dia aktif yang tidak boleh. Kalau dia aktif terbuka tidak boleh. Iya. Terbuka tidak boleh. Kalau dia tertutup off aplikasinya atau apa namanya? Ya aplikasinya ya, itu tidak aktif maka tidak ada masalah. Jangan ditinggal di luar. Yang kedua, al-bu'd wal istitar 'anil nas. La siyama indal ghaib, yaitu jauh dari orang-orang dan tertutup, terkhusus ketika buang air besar. Li alla yasma'u lahu sautun aw tashummu lahu raihatun, agar orang-orang ya tidak mendengar suara atau tidak mencium bau. Sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kami pernah keluar bersama baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan aktivitas mengqadha hajat sampai baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlihat dari orang-orang. Artinya jauh baginda tidak terlihat, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih tempat yang strategis, kurang lebih demikian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dalam riwayat Abi Dawud bahwa idza arada al-barrazu intalaqa hatta la yara ahad,
ketika baginda SAW ingin buang air besar, baginda SAW pergi sampai orang-orang tidak melihatnya. Yang ketiga, al-jahru bitasmiyah wal isti'adah 'inda dukhul fil bunyani wa 'inda tashmir siyabi fil fada, yaitu mengucapkan tasmiyah wal isti'adah ketika hendak masuk ke WC. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan membaca doa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuts. Dan ini posisinya di luar. Ya, di luar, bukan di dalam. Sebagaimana hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin masuk ke WC, dia berkata, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya di luar, bukan di dalam. Hadis riwayat al-jama'ah. Yang keempat, an yakufa 'anil kalami mutlaqan, menahan berbicara mutlak, yang enggak boleh berbicara di dalam WC. Sama halnya dia mau berzikir atau selainnya, dan begitu juga tidak menjawab salam, dan tidak wajib menjawab azan yang dia dengar atau panggilan yang dia dengar, kecuali memang sangat urgen sekali. Contohnya memberikan isyarat kepada orang yang buta, ya, agar dia tidak tergelincir. Ya, misalnya dia lihat nih ada orang buta jalan, pak, kanan dikit, kiri, iya depan masuk, ya. Nah, ini kalau konteks WC-nya itu masih bisa nongol kepalanya, pak. Kalau kata-kata susah, kan ada WC itu, pak, ya, WC yang nongol kepalanya. Kalau sekarang kayaknya, ya silakan bunda. Iya, memang kalau kita bilang refleks ini, memang kita nggak bisa dihukumi salah, ya, nggak bisa dihukumi salah. Apalagi yang keluar Allah, penting yang keluar Allahnya, ya memang di setiap tempatnya begitu. Ya, jangan pas tempat lain yang keluar. Yang keluar apa? Makian, pas di situ pas Allah pula. Ah, ini jangan sampai begitu. Ya. Tempat-tempat, tapi memang diupayakan refleksi itu diperbaiki. Karena refleksi juga enggak bagus. Jangan sampai ketika kita refleks sesuatu yang tidak baik, ya, pada momen yang tidak tepat, kan itu juga mudah sama kita. Nah, maka perlu diarahkan refleksinya, refleksnya perlu diarahkan. Lalu fa'in ati sa'asna dzalika hamidallahu fi nafsihi wa la yuharrik bi lisana. Kalau dia bersin di saat itu, ya, maka dia mengucapkan alhamdulillah tetapi dalam hatinya, tanpa menggerakkan lisannya. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yakhrujur rajulani yadribanil ghaib kashifina an auratihima yatahaddathani fa inna Allah yamqutu ala dhalik. Tidak boleh dua orang,
ya, dua orang laki-laki atau dua orang berjalan di tempat orang buang air, lalu membuka auratnya mereka, dan mereka berbicara-bicara di situ, maka sungguhnya perbuatan itu membuat Allah murka kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Dan hadis ini mau mengisyaratkan larangan keras berbicara di dalam WC. Ya, di dalam WC. Illa annal ijma'a sarfun nahyi 'anit tahrim ilal karam. Ya, tetapi sebagian para ulama mengalihkan atau mengartikan hukum larangan tersebut dari haram menjadi karohah. Karena kalau haram itu kan apa ya, harus ada teksnya yang kuat. Nah, jadi kalau orang itu berbicara di WC, jadi hukumnya adalah makruh. Sebaiknya tidak dilakukan. Yang kelima, an yu'adzima al-qiblah fala yastaqbilha wa la yastadbirha. Mengagungkan kiblat, jangan mengarah ke arah kiblat atau membelakanginya. Nah, maka ini penting ini. Kita yang punya WC-WC yang arahnya enggak genah begitu, diperbaiki. Saya sering menjadikan hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis tentang qadha hajat ini, itu seperti memanajemen pembangunan rumah. Rumah itu pembangunannya harus dimanajemen dengan baik. Ada yang dikatakan hammam, ada yang dikatakan khala. Ada kamar mandi, ada WC. Sebenarnya enggak boleh digabung antara WC dengan kamar mandi. Karena kalau di kamar mandi orang masuk di sana untuk bersuci, bukan qadha hajat, bersuci. Jadi boleh wudu di kamar mandi, tidak boleh wudu di WC. Bacaannya juga beda, masuk kamar mandi atau WC. Gitu. Karena WC tempatnya juga kamar mandi tempat bersih, WC tempatnya kotor, maka doanya juga beda. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kalau kita bedakan antara WC dengan kamar mandi, ini ada efeknya apa? Memaksimalkan penggunaan dua tempat ini, terkhusus pagi-pagi, ada yang mau nggak tahan ke WC, ada yang mau mandi, jadi dua-dua digunakan. Ini gara-gara satu tempat, ya, yang mau ke WC nahan-nahan sampai melipat-lipat kakinya, ya, yang mau mandi nyantai aja dia, nggak ada beban dia. Nah, jadi harus dipisahkan. Yang kedua, jangan sampai mengarah kiblat atau membelakangin kiblat. Yang benar adalah memposisikannya di samping kanan atau samping kiri. Dikatakan ke arah kiblat, ya, karena posisi kiblat itu enggak semuanya ke barat. Ya. Tetapi kalau kita bilang kiblat, maka pasti semua posisinya ke arah Ka'bah. Kiblat itu enggak di barat semua, Pak. Tapi kalau kita bilang kiblat, maka semuanya pasti mengarah Ka'bah. Yang di Eropa, yang di Afrika mengarahnya ke timur, tapi mengarah kiblat bukan mengarah ke timur. Yang keenam, memilih tempat yang baik untuk buang air agar tidak mencipratkan kotoran atau najis ke badan kita atau ke pakaian kita. Sebagaimana hadis Abi Musa radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat dan memilih tempat yang menyerap, ya, tempat yang cepat menyerap, lalu Rasulullah buang air di sana. Wa qala, lalu Rasulullah bersabda, fa idza bala ahdukum falyartadi
libauli. Jika salah antara kalian buang air, maka berhati-hatilah dengan kencingnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dikatakan bahwasanya ada beberapa rawinya yang majhul dari hadis ini. Tetapi hadis ini maknanya sahih, ya tergolong hadis yang digunakan sebagai dalil. Yang ketujuh, an yattaqiyal jahra li alla yakuna fi sya'un yu'dhihi min al-hawam. Jangan kencing di tempat atau di tempat-tempat yang berlubang. Dikhawatirkan di sana ada yang tersakiti dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Qatadah bin Abdullah bin Sarjas, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami kencing di tempat yang berlubang. Dan mereka berkata kepada Qatadah, "Ma yakrahu minal bauli fil hijr?" Kenapa fil jahr? Kenapa dibenci makruh kencing di lubang-lubang? Faqala innaha masakinul jin, karena lubang-lubang tersebut adalah tempat tinggalnya jin. Jadi hati-hati ya. Ini terus anak-anak kita, bunda, bapak-bapak, anak-anak kita yang kecil, tolong diajarkan pak adab buang air pak. Ya, jangan seenaknya aja buang air. Saya terkadang nggak habis pikir itu orang tua itu. Lagi jalan-jalan di luar pak, anaknya tuh, masya Allah. Ini saya yakin anaknya nggak diajari pak buang air kecil yang bagus pak. Ya, jangan sampai. Malu kita, masa orang Islam begitu kita ajarin anak kita, ya, sekarang tidak ada dosa di sana. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang bertanya, silakan. Mau tanya? Silakan. Maaf, ini agak maksudnya. Saudara saya itu banyak yang berpengalaman. Ya. Iya. 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 Awali dengan bismillah. Ya. Kalau kita mau nyemplung, awali bismillah ke sungai. Kalau kita ke sungai, memang tetap diupayakan tidak buang air besar kecil di sungai. Enggak sopan itu namanya. Apalagi setelah kita banyak yang mandi. Gitu ya. Setelah kita banyak yang mandi. Enggak boleh sebenarnya buang air kecil besar di air itu enggak boleh. Makanya Baginda sallallahu alaihi wasallam memilih tempat yang menyerap. Ya. Tempat yang menyerap untuk buang air. Karena tidak hanya efek kotor aja, tapi efek penyakit. Bayangkan itu yang dihilir Pak Bu. Kasian sekali yang dihilir itu. Numpuk di sana. Kotorannya numpuk di sana. Nah, sehingga memang ini penting. Dan alhamdulillah sosialisasi tentang ini sudah banyak. Termasuk di kampung istri saya itu, di daerah Tegalombok ada namanya Sungai Green Dulu. Sungai Green Dulu. Sungai Green Dulu ini sebelum ada sosialisasi jangan buang hajat di sungai, masya Allah, ya pemandangan orang Jawa tiap pagi itu luar biasa. Alhamdulillah tidak berkurang dan itu efeknya penyakit. Jangan sampai gara-gara kita tidak menjaga yang kena sakit kita sendiri. Jadi nanti saudaranya itu, kalau menyemplung ke sungai, Bu bilang jangan lupa baca bismillah. Ya, baca bismillah. Selesai, alhamdulillah. Samalah kita dengan mau makan sekarang ini. Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah dihidang, ya mungkin kajian kita sampai di sini. Sampai poin ke-7, insyaallah kita lanjut pada poin ke-8. Bismillah
hari Rabu yang akan datang. Karena begitu demikian, semoga bermanfaat. Aku lupa oleh Astagfirullahaladzim. Kita akhiri sama-sama membaca Alhamdulillah dan Kafaroh Majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah yang tiga. Alhamdulillah ila anta sallallahu alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.